Bagi penjawat awam, bantuan itu akan dimanfaatkan sebaiknya sebagai persiapan menyambut Aidilfitri. Ya Allah, alhamdulillah, memang tak sangkalah sebenarnya dapat RM500 ni, sebab sebelum ni kan dah dapat, ni dah dapat lagi kan. Ha, yelah, kita kan nak balik kampung apa semua, memang memerlukan duit lah. Jadi saya memang tak sabar untuk tunggu Jumaat ini untuk dapatkan duit bantuan tu. Alhamdulillah, saya tak sangka dah boleh dapat bonus sebanyak RM500. Ingat ke memang dah tak dapat dah. Sebabnya PM pun dah umum sebelum ni dah dapat RM2,000 kan. Jadi kita ingat ke dah tak dapat. Alhamdulillah sekali lagi, sekurangnya dapat memberi tambahan perbelanjaan sempena hari raya kali ini. Rasa terkejutlah juga, dan juga kita nak ucapkan terima kasih kepada kerajaan sebab memberi bantuan khas RM500 sekurang-kurangnya untuk kita membuat persiapan hari raya nanti.